Sungguh sadis. Nyawa manusia seakan tidak ada artinya. Hanya karena persaingan dagang, nyawa harus melayang. Hanya karena sakit hati, seorang anak tega membakar ayahnya hingga tewas. Gue gak habis pikir, ada orang yang tega bertindak keji seperti itu. Gue ingatkan, jangan karena hal sepele, lo termakan emosi. Jangan karena hal sepele, nyawa harus melayang. Jangan sampai karena hal sepele, lo menyesal seumur hidup di dalam penjara. Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama, dari @00 Ucina. Lapor Pak Polisi. Banyak aksi curanmor di wilayah R. Petra Mutiara Rawabino, Kelurahan Lubang Buaya. Mohon pelaku untuk segera ditangkap. Laporan selanjutnya, dari @karenina 002. Bapak Polisi, masih terjadi aksi pemalakan di daerah Kayu Besar, Jakarta Barat. Mohon ditertibkan Pak mereka. Dan laporan selanjutnya, dari @sansa 34. Lapor Pak Polisi, banyak terjadi aksi perampokan rumah di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Membuat warga khawatir. Mohon pelaku segera ditangkap. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.